Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, di era pandemi yang belum juga berakhir, kedatangan tamu dari negara asing tentu merupakan upaya besar. Boleh dibilang jika tidak ada keperluan mendesak, maka lebih baik pertemuan ditunda atau bisa dilangsungkan via daring. Namun ada kabar dari Dijen Pothan Kementerian Pertahanan RI, di mana pada 11 Februari lalu, kedatangan tamu penting yang datang dari jauh, yaitu dari negeri asal jet tempur Rafale. Ya, mengutip dari keterangan di Instagram Dijen Pothan, disebutkan Dirjen Pothan, Kemhan Mayjen TNI Dadang Hedrayuda, didampingi Dirtekinhan Laksma TNI Sriyanto, menerima kunjungan dari tim Dassault Prancis. Dalam kesempatan ini, Dirjen Pothan menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan perkenalan perusahaan Dassault Aviation Prancis yang diwakili Vice President Business Development Jean-Claude Picirillo dan Vice President Offset Dassault Michael Paskov. Dalam keterangan tersebut disebut bahwa ada pembahasan seputar offset atas rencana pengadaan jet tempur Rafale oleh Indonesia. Sebagai catatan, pada Agustus 2020 lalu telah dilakukan penandatanganan Letter of Intent atau LOL dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly. Dalam LOL tersebut, Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan minat untuk mengakuisisi beberapa jenis senjata. Selain terdapat nama Rafale, dalam LOL itu juga disebut nama kapal selam Scorpion kelas, rudal Exocet, dan frigate Lafayette kelas. Ya, mengingat kali ini yang datang ke Jakarta adalah delegasi VIP dari Dassault Aviation, tentu yang menjadi fokus perhatian adalah keberlangsungan dari rencana pengadaan Rafale. Ya, sebelumnya perlu dipahami bahwa LOL bukanlah perjanjian atau kontrak pembelian suatu produk, melainkan baru pernyataan minat untuk mengakuisisi. Sementara proses pembicaraan dan negosiasi masih harus dilakukan untuk kelanjutannya. Maka boleh jadi kedatangan delegasi Dassault adalah terkait kelanjutan dari isi LOL yang ditekan pada Agustus 2020 lalu. Kilas balik ke awal Desember 2020, jagat netizen Indonesia dibuat riuh setelah kabar dari situs Perancis La Tribune yang mewartakan bahwa Indonesia dan Perancis kini tengah mengadakan pembicaraan untuk pembelian 48 jet tempur Rafale. Negosiasi antara Perancis dan Indonesia untuk pembelian 48 jet tempur Rafale Perancis sedang berlangsung dengan cepat dan kesepakatan dapat segera ditandatangani. Menurut laporan tersebut, Indonesia ingin mencapai kesepakatan sebelum akhir tahun, tetapi negosiator Prancis ingin meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyempurnakan detailnya. Dan ketika akhir tahun 2020 telah berlalu dan belum juga ada kesepakatan atau MOU yang ditandatangani antara Indonesia dan juga Prancis, maka sebagian warganet ibarat harap-harap cemas lantaran khawatir kena PHP. Setelah pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35, tak ada kabar kelanjutannya. Dalam konteks Dassault, penawaran Rafale merupakan tantangan dan ujian besar. Pasalnya pada tahun 1986, Dassault dikalahkan dalam kompetisi melawan General Dynamic atau yang sekarang Lockheed Martin yang berhasil menjual F-16 Fighting Falcon ke Indonesia. Kala itu, Dassault menawarkan jet tempur Mirage 2000. Sementara warganet Indonesia, sebagian besar memang lebih memilih Dassault Rafale bila pengadaan Su-35 akhirnya kandas. Semoga harapan ini benar-benar dapat terrealisasi, mengingat kemampuan TNI Angkatan Udara yang tertinggal dari Singapura dan juga Australia, ditambah konstelasi yang meningkat di Laut Cina Selatan.
Oke bro, mungkin hanya sedikit informasi ini yang saat ini bisa Mimin sampaikan. Sekali lagi, Mimin hanya mau mengingatkan kepada segenap orang-orang yang hobi rebahan ya bro, untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena itu sangat berarti bagi kami untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Oke bro, saya pamit undur diri. Salam tempur.